sajak bulan Mei 1998 di Indonesia, karya W.S. Rendra. Aku tulis sajak ini di bulan gelap raja-raja. Bangkai-bangkai tergeletak lengket di jalan, di aspal jalan. Amarah merajalela tanpa alamat. Kelakuan muncul dari sampah kehidupan. Pikiran kusut membentur simpul-simpul sejarah. Oh, zaman edan. Oh, malam kelam pikiran insan. Koyak-moyak sudah keteduhan tanda kepercayaan. Kitab undang-undang tergeletak di selokan. Kepastian hidup terhuyung-huyung dalam comberan. Oh, tawa tata warna fata morgana kekuasaan. Oh, sihir berkilau dari mahkota raja. Dari sejak zaman Ibrahim dan Musa, Allah selalu mengingatkan bahwa hukum harus lebih tinggi dari ketinggian para politisi, raja-raja, dan tentara. Oh, kebingungan yang muncul dari kabut ketakutan. Oh, rasa putus asa yang terbentur sangkur. Berhentilah mencari Ratu Adil. Ratu Adil itu tidak ada. Ratu Adil itu tipu daya. Apa yang harus kita tegakkan bersama adalah hukum adil. Hukum adil adalah bintang pedoman di dalam prahara. Bau anyir darah kini memenuhi udara, menjadi saksi yang akan berkata. Apabila pemerintah sudah menjarah daulat rakyat, apabila cukong-cukong sudah menjarah ekonomi bangsa, apabila aparat keamanan sudah menjaga keamanan, maka rakyat yang tertekan akan mencontoh penguasa, lalu menjadi penjara di pasar dan jalan raya. Wahai penguasa dunia yang fana, wahai jiwa yang tertenung sihir tahta, apakah masih buta dan tuli di dalam hati? Apakah masih akan menipu diri sendiri? Apabila sarana akal sehat kamu meremehkan, kamu berarti pintu untuk pikiran-pikiran kalap yang akan muncul dari sudut-sudut gelap telah kamu bukakan. Cadar kabut duka cita menutupi wajah Ibu Pertiwi. Air mata mengalir dari sajakku ini.